أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Okay, assalamualaikum. Hari ini saya ada beberapa unit saya nak tunjuk untuk dijual balance. Korang boleh tengok. Sebelum tu saya belanja yang ni dulu. Okay. Ini adalah price list. Okay. Boleh tengok Ni stock yang available. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja Yang lain semua dah kena booking So, tengok ni Saya belanja. Okay. Satu page penuh. Okay. Satu page penuh. Satu page lagi penuh. So kita orang ada incoming stock yang memang insyaAllah bakal memenuhi showroom kita orang. So korang boleh tengok So stay tune. Kita memang nak kasih let go untuk target sebelum puasa lah insyaAllah So ini adalah kereta-kereta yang balance yang tinggal. Dan salah satu ni adalah Istima Istima 2017. So apa yang membezakan G-Spec ni dengan premium-premium yang lain? Jom saya belanja. Okay, first thing first kita tengok interior dia. Dekat trimming ni ada corak kayu cerah. Okay, sangat cantik. Dekat steering pun ada. Okay, lepas tu gear knob. Tapi gear knob sekarang ni kita simpan lah. Okay. Yang kedua, macam biasalah, electric seat untuk premium half leather. Korang boleh tengok, dia punya seat ni ada corak-corak diamond sekali dengan design carpet memang sangat cantik lah. So ni Istima ni bukan biasa-biasa Istima ni dia lain sikit. Tak banyak dekat market. Okay. Kita boleh tengok belakang. Bagi saya cantik. Lampu depan, lampu belakang. Memang Istima ni dia bagi satu pembaharuan Memang cantik. Dia tak macam yang first generation, second generation tu Ini yang special dia. Kita ada. Kita ada power boot Tak banyak Istima dekat dalam Malaysia ni ada power boot. So alhamdulillah ni yang datang ni berserta dengan power boot. Okay, kita tengok kunci dia. Sebab ada power boot original. So tekan saja. Dan dia akan turun Rim 18 sangat cantik. Dia punya look dah ada tajam-tajam sikit. Okey. Lepas tu dia ada chrome finishing standard untuk premium lah. Dia macam-macam ada body kit sikit. Kemasan yang kemas. Okey. Istima ni sebenarnya sedap tau. Dia punya seat ni belakang, seat belakang tu kita boleh lipat. Lepas tu seat ni, railing seat ni dia boleh tarik sampai belakang sehingga ada satu ruang yang agak besar di sini So kalau sesiapa yang nak kereta acah-acah 4 seater pun boleh try Istima ni. Cuma rata-rata rakyat Malaysia dia suka ni, dia suka Odyssey. Tu pun satu hal juga, Istima versus Odyssey. Apa yang membezakan Istima dengan Odyssey sebenarnya?
pada saya dia punya seat position lah. Kalau orang tu dia suka kereta yang rendah-rendah, feeling macam bawa FD, dia boleh go for Odyssey. Tapi kalau orang tu dia suka pemanduan macam SUV, tinggi-tinggi sikit kan, macam bawa CRV, boleh try Estima ni. Tu je sebenarnya main different, Estima dengan Odyssey. Sebab untuk bajet dengan tahun, dia punya harga lebih kurang. Estima versus Odyssey, ramai yang tanya kan. Saya tak tahulah nak Estima ke nak Odyssey. Tapi pada saya, dua-dua boleh pakai ikut cita rasa pemanduan lah. Kalau suka yang tinggi-tinggi, kereta tinggi-tinggi, ambil Estima. Kalau anak muda, bapa-bapa muda, dia suka Odyssey. Dia lagi sporty kan. Kita pun offer sampai 7 tahun warranty, insyaAllah. Siapa yang ada ke lapangan nak tengok in view, in detail Estima ni, boleh tekan nombor yang tertera dekat description. Okeylah, saya rasa setakat tu saja. Sebelum tu saya belanja engine bay. Kita tengok engine bay Estima ni. Okey. Boleh tengok kemas. Engine bay kemas. Satu lagi saya nak tambah, Estima ni dia punya production ditamatkan sekitar tahun 2019 tau. Oktober 2019. So, sesiapa yang punya unit Estima ni akan datang lah. InsyaAllah dia akan jadi limited lah, limited. Sebab dah tak banyak dah dekat Malaysia ni. Sekarang ni 2021 pun kita dah payah nak dapat bawa masuk Estima. Sangat-sangat payah. So, dijangka lagi 2-3 tahun dia akan jadi top selling top selling dekat market Malaysia lah. Sebab rakyat Malaysia ni dia suka barang-barang dah stop production, nanti dia berebut. Kalau barang tu ada depan mata, dia tak nak. Dia nak tunggu sampai barang tu stop production, dah jadi rare, dah jadi igawan, baru dia nak mencari. Itu memang standard lah. Okay lah guys, saya rasa tak ada apa lagi nak cerita. Thank you for watching. Assalamualaikum.